Mahu untung mudah lebih RM26,000 sehari, anda berpotensi jadi mangsa penipuan dalam talian. Pasukan Biar Betul menerima laporan mengenai iklan pelaburan saham di Facebook yang menawarkan untung lumayan. Cuba yakinkan mangsa, si penghantar meletakkan sekali beberapa logo termasuk ASNB, Bursa dan Halal. Turut dipaparkan gambar ketua eksekutif kumpulan PNB. Sekiranya pautan diklik, anda akan dibawa ke pautan pesanan WhatsApp. Semakan mendapati ia sebenarnya iklan palsu, penafian turut dikeluarkan PNB. Poster iklan tersebut dipercayai disunting demi kepentingan pihak tertentu. Juga di Facebook, satu lagi berita palsu dikesan. Kali ini ia berkaitan umur persaraan. Muat naik dikesan dari sebuah akaun Facebook yang mendakwa mereka peminat seorang ahli politik. Hantaran itu mendakwa had persaraan dinaikkan kepada 65 tahun. Semakan mendapati, ia berita palsu. Tiada sebarang ketetapan dibuat pihak berwajib berkaitan perkara itu. Orang ramai diingatkan tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu. Salah laku itu boleh disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain. Terlihat konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.